Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bersama saya lagi di sini di channel Suryan Bajem 45. Hari ini seperti requestan dari teman-teman, berapa biaya yang dihabiskan untuk membuat baja ringan Les Plank ya, seperti ini. Sama seperti video saya yang sebelumnya ya, teman-teman. Mudah-mudahan sudah menontonnya cara menghitungnya gitu. Jadi di sini saya akan menggambarkan menghitungnya sebentar dan akan menghitung biayanya ya. Di sini teman-teman kita lihat ya, baja ringannya itu kan ada tiga batang yang utamanya ya, 1, 2 dan paling bawah 3 ya. Karena ini ukuran 4 meter, nggak nyampe 4 meter, tapi kita buletin aja ya teman-teman. Berarti harus membeli 3 batang ya baja ringannya. Nah, karena baja ringan itu ukurannya kan 6 meter, otomatis kan ada sisanya 2 meter dalam 3 batang ini. Nah, yang 2 meter satunya kita jadiin tiangnya. Nah, ya, kan ada sisa dua lagi. Yang duanya itu kita isi-isi ini ya. Itu pun masih ada lebihnya sih sebenarnya, tapi bisa teman-teman jadiin untuk rak sepatu ataupun rak bunga ya. Jadi di sini baja ringannya 3, ringnya ya, ringnya 2 ya. Karena sudah saya bahas kemarin ya untuk ringnya, untuk les pelangnya ini 2 keping ya. 2 keping. Ini menghabiskan 8 meter semuanya ya. 8 meter dipotong 50 cm, jadi menghabiskan semua 8 meter yaitu 2 keping. Oke, sekarang hitung bautnya ya teman-teman. Bautnya ini sedikit sih sebenarnya. Saya beli baut putih ya, baut drilling L itu cuma 150, itu pun masih ada sisanya ya teman-teman. Harganya pun murah, cuma 15.000. Sama baut skrup ya. Baut skrup cuma 1 on, cuma 10.000 dapat gitu. Udah cukup ya, karena dikit yang memakai. Cuman satu les plang ini menghabiskan 2 baut saja ya, baut skrupnya. Oke, sekarang langsung saja teman-teman saya hitungkan ya. Untuk ini, pertama baja ringannya 3, saya beli yang harga 60. Jadi kan 180. Terus ringnya kan habis 2 batang. Saya beli ring harganya 35.000 teman-teman. Jadi bisa sesuaikan ya, ada yang 45, ada yang 50 ya. Ini saya beli ring biasa itu harganya 35.000. Jadi kan 70. Nah, baja ringan 180 ditambah 70, 250 ya untuk baja ringan dan ringnya. Sekarang les plangnya. Les plangnya kan 2 keping tadi. 1 kepingnya itu 35.000, jadi kan 70. Nah, 250 ya ditambah 70, 320 ya teman-teman. Nah, 320 itu udah bahan utamanya ya teman-teman. Sekarang tinggal bautnya. Bautnya kemarin itu saya beli 150 biji itu udah lebih ya. Jadi harganya itu 150 biji itu 15.000 teman-teman. 15.000 ditambah baut skrup 10.000 ya. Ditambah lagi dinabolnya. Dinabolnya cuma 4 kok. Dinabolnya 1.500, jadi kan 6.000 ya kalau 4. Nah, itu aja. Jadi ini untuk total keseluruhannya itu berapa ya tadi teman-teman? Pokoknya nggak habis 150 ya. Untuk bahan utama baja ringan les plang dengan ringnya itu menghabiskan 320 ya. Ditambah bautnya ya. Bautnya 20 jadi 340 ya. Ditambah baut skrup ya. Baut skrupnya 10 jadi 350. Anggaplah 360 lah teman-teman ya. Jadi nggak nyampe 400 ya untuk. Nah, teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya cara menghitungnya ya seperti itu tadi. Kalau misalnya teman-teman panjangnya itu 5 meter, ya artinya teman-teman harus membeli ya 3 juga. Cuman ada sisanya itu dikit ya, 1 meter sampai 5 meter. Cuman cukup juga 3 batang walaupun ukurannya 5 meter gitu. Ya. Paling selisihnya sedikit gitu ya. Kalau ini ukuran 4 dikali 80 ini menghabiskan 360, berarti kalau 1 meter dikali 4 dikali 5 berarti menghabiskan sekitar 500 gitu ya teman-teman. Oke, semoga teman-teman paham ya.